بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمع بيننا وألف بين قلوبنا في كل خير وتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبي الزهراء وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-111 daripada surah Al-Qur'an yaitu suratul Masad. Surat yang bernama Al-Masad atau surat yang dinamai dengan Abi Lahab. Surat ini makiyyatun, diturunkan di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya khamsun, ada 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Artinya binasalah kedua tangan Abi Lahab dan binasalah dia. Abi Lahab ini adalah salah satu di antara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan paman seibu sebapa. Karena ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah itu seibu sebapa dengan Abu Talib dan Az-Zubair. Tiga orang itu saudara seibu sebapa dari ibu mereka yang bernama Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Sedangkan Abi Lahab atau Abu Lahab ini saudara sebapa dengan ayahanda Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah tadi. Ibu daripada Abu Lahab ini adalah seorang perempuan Bani Khuza'iyah. Surat Abi Lahab ini atau surat Al-Masad ini adalah menceritakan tentang Abi Lahab tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Abi Lahab itu adalah binasa. Disebabkan karena Abi Lahab ini tidak beriman kepada Allah dan Rasul, juga Abi Lahab ini sangat menentang, sangat menghalangi apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Lahab ini adalah termasuk salah seorang yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kadzab, seorang pendusta, dan Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir. Sangat banyak
tingkah laku Abi Lahab ini yang menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah di dalam Al-Qur'an menyatakan binasalah Abi Lahab itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebab turunnya surat ini ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa di suatu hari setelah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu Allah yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Rasul, kabarkan kepada keluarga dekat engkau bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah disuruh Allah untuk mengabarkan kepada keluarga-keluarga dekatnya. Lalu Rasulullah di suatu hari naik ke Bukit Safa. Beliau menyeru keluarga-keluarga yang dekat untuk berkumpul di sana. Berkumpullah di situ. Begitu berkumpul, Rasulullah menceritakan tentang diri beliau siapa. Intinya dalam pertemuan itu dihadiri juga oleh Abi Lahab dan keluarga lainnya. Rasulullah mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Abi Lahab ini berkata, tabban lak ali hadza da'utana ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau undang kami kemari, binasa engkau hai Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat, tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab yang celaka, yang binasa bukan engkau hai Muhammad. Itu riwayat yang pertama. Ada lagi riwayat yang kedua yang menceritakan tentang sebab turunnya surat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a a'mamahu wa qaddama ilaihim ta'aman fi suhfatin fastahqaru wa qalu inna ahadana ya'kulu kullasyad fa qala kulu fa akalu hatta syabi'u wa lam yanqus min at-ta'am illa al-yasir. Nabi suatu hari mengundang mereka. Nabi undang mereka, Nabi memberikan hidangan, sorong makanan. Sedangkan yang diundang ini tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, di antaranya ada Abu Lahab. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, sedikitnya hidangan engkau, sedangkan kami ini makan satu orang satu ekor kambing. Inna ahadana ya'kulu kullasyat, ini seekor kambing berapa ekor orangnya nang makan, kami itu biasa seekor kambing seekor orang. Pastahkaru, mereka menganggap remeh. Ujian Nabi, kulu, silahkan makan, makanlah kanyang samuaan, kada tauna kambingnya. Fa'akalu hatta syabi'u wa lam yanqus min at-ta'am illa al-yasir, mereka makan semuanya dan tidak berkurang dari makanan itu, cuma sedikit berkurang. Ini mukjizat yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah makanan itu, lalu mereka bertanya, wahai Muhammad, ada apa engkau manggil kami kemari? Beliau mengajak pemuka-pemuka itu agar beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu Abu Lahab berkata, ujar Abu Lahab, wahai Muhammad, pamali in aslamtu, amun aku hai Muhammad masuk Islam, aku dapat apa? Artinya atau jabatankah, dimuliakankah, atau diberi apa, kedudukan apa? Faqala Rasulullah menjawab, malil muslimin, sama dengan muslim yang lainnya. Malil muslimin, sesuatu yang bagi engkau adalah sesuatu yang bagi orang muslim.
Malah Abu Lahab berkata, afala ufaddalu alaihim, apakah aku tidak dilebihkan atas mereka? Kenapa aku sama dengan mereka? Aku orang yang kaya, keturunan bangsawan Quraisy. Faqala Nabi SAW, mujar Nabi, bimadza tufaddalu, dengan apa engkau dilebihkan? Apa kemuliaan engkau? Faqala, berkata Abu Lahab, tabban li hadza ad-din yastawi fihi ana wa ghairi, binasa, hancur ini agama Muhammad, yang sama dalam agama Muhammad itu aku dan selain aku. Wah, ini agama hancur karena aku dan selainnya sama kedudukannya. Lalu Allah menurunkan ayat, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, bukan agama yang binasa, tapi Abu Lahab lah yang binasa itu. Para muhibbin rahimakumullah, riwayat yang ketiga tentang sebab turunnya surat ini, Rasulullah SAW mendatangi khusus ke tempat Abu Lahab. Lalu Rasulullah datang ke tempat Abu Lahab, seakan-akan Rasulullah sangat berhajat kepada Abu Lahab itu, lalu mengajak Abu Lahab untuk berislam, beriman kepada Allah dan Rasul. Rasulullah berkata, in kana yamna'ukal 'ar fa'ajibni bi hadzal waqti waskut. Jika engkau wahai paman merasa malu beriman, maka berimanlah engkau dan diam engkau. Artinya penting pian beriman, biar di luar orang kada tahu pada pian beriman. Faqala Abu Lahab, berkata, la uminu bika hatta yu'mina bika hadzal jadi. Aku tidak beriman kepada engkau wahai Muhammad kecuali beriman ini anak kambingku. Di situ ada anak kambing. Bila anak kambing ini beriman, ya aku beriman juga aja pula. Faqala alaihi salatu wassalam lil jadi. Nabi kita berkata kepada anak kambing tadi. Uji Nabi kita, hai anak kambing, man ana? Aku ini siapa? Anak kambing menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah utusan Allah. Fa akhadha yadal jadi wa mazzaqahu wa qala tabban laki athara fiki sihir. Abu Lahab mengambil anak kambing tadi dan merubik kedua tangannya, dan Abu Lahab berkata, binasa engkau, engkau kena sihir Muhammad. Nah, lalu Allah menurunkan ayat, bukan anak kambing itu yang binasa, tetapi engkaulah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Masih banyak lagi beberapa pendapat yang menyatakan tentang sebab turunnya ini surat Al-Masad ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah mengayakkan dari Abu Lahab hartanya dan apa yang dia kerjakan. Abu Lahab kada sedikit mengeluarkan duit. Untuk apa? Untuk menghalang-halangi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nang bini pun kayak itu juga. Sama. Tapi apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah mengayakkan dari Abu Lahab hartanya dan apa yang dia kerjakan, semua sia-sia. Sebab perjuangan Nabi diterima oleh orang yang lain. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab selagi akan masuk neraka yang bernyala-nyala. Saya selanaran dzata lahab, selagi masuk ke dalam neraka si Abu Lahab tadi yang bernyala-nyala. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Tarhibul Mustaqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwa Abu Lahab ini ahli neraka karena firman Allah menyatakan demikian.
Tetapi Abu Lahab ini apabila hari Senin dia mendapat keringanan azab, sampai-sampai dia bisa merasakan telunjuknya itu. Nah, kenapa Abu Lahab hari Senin itu dapat keringanan daripada Allah? Karena Abu Lahab ini pernah gembira hatinya mendengar kabar kelahiran junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu Siti Aminah ibunda Nabi kita melahirkan Nabi kita, di situ ada seorang perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Berlari Suwaibah mencari Abu Lahab dan mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa tu lahir kemanakan engkau. Aminah melahirkan putranya. Abu Lahab gembira karena kedatangan anak kemanakan hanyar nih. Dan saking gembiranya Abu Lahab, lalu si Suwaibah al-Aslamiyah tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Engkau sekarang bebas daripada hamba sahaya. Nah, karena sekali itu pernah Abu Lahab gembira, maka setiap hari Senin dia mendapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam kitab Targhibul Mustaqim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila orang yang selama hidupnya memusuhi Rasulullah, mengatakan Rasulullah kadzab, pendusta, Rasulullah penyihir, menghalang-halangi orang masuk Islam, pokoknya siapa haji hendak berislam, bila bertemu Abu Lahab kada bakal berislam orang. Nah, tetapi karena Abu Lahab ini pernah sekali gembira dengan kelahiran Nabi, dapat keringanan azab. Nah, jadi kita bisa membayangkan bagaimana kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang hidupnya tidak pernah kafir, hidupnya tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gembira karena kelahiran Rasul, tentu akan mendapat yang lebih daripada yang didapat oleh Abu Lahab itu. Tentu dia akan dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, karena dia gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu. Pembawa kayu. Ada banyak pendapat ulama tafsir yang mengatakan, yang menerjemahkan atau menafsirkan tentang membawa kayu ini. Dan istri Abu Lahab pun masuk neraka yang membawa kayu. Pendapat yang pertama, dimaksud dengan pembawa kayu itu adalah menunjukkan bahwa istrinya Abu Lahab itu orang yang sangat kikir. Abu Lahab ini pemuka, tokoh Quraisy, lagi orang sangat kaya. Nang bini menukar kayu mahambin seorang. Kan kikir benar kalau tuh. Nukar kayu membawa seorang. Jadi sini Allah menghinakan istrinya Abu Lahab ini. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yang kedua, pendapat ada yang mengatakan bahwa tafsir daripada pembawa kayu itu adalah penebar fitnah, penebar kebohongan, pengadu domba. Ini istrinya Abu Lahab kemana-mana membawa berita bahwa Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad kazzab. Orang yang dulunya hormat kepada Muhammad, gara-gara ini istri Abu Lahab menjadi benci kepada Nabi Muhammad karena diadu dombanya. Itu yang dimaksud dengan hammalatal hatab. Ada lagi pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa dimaksud dengan hammalatal hatab itu adalah bahwa istrinya Abu Lahab ini setiap malam membawa kayu yang berduri,
yang dia letakkan di mana jalan Rasulullah SAW lewat menuju Masjidil Haram. Jadi macam-macam pendapat para ahli tafsir tentang wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad, yang di lehernya ada tali atau kalung yang terbuat dari ayaman sabut. Para muhibbin rahimakumullah, Abu Lahab ini yang bernama aslinya Abdul Uzza, bukan hanya paman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga pewarangan Nabi, berwarang lawan Nabi. Putri Nabi yang pertama yang bernama Ruqayyah itu istri oleh Utbah, anak Abu Lahab. Dan adiknya Ruqayyah ini bernama Ummu Kulsum, istri oleh adiknya Utbah yang bernama Utaibah, kedua-duanya anak Abu Lahab. Begitu turun ayat ini, surat ini yang menunjukkan kehinaan Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab memanggil kedua putranya ini dan menyatakan, bila ikam kada mencerai anak-anak Muhammad itu, ikam kada kuakui anak lagi, ya Abu Lahab. Raksi min raksikuma haram. Lalu kedua putra Abu Lahab ini menceraikan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum tadi. Nah, setelah itu dikawinkan oleh Nabi kita Ruqayyah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ruqayyah wafat, Utsman disuruh kawin oleh Nabi kepada adiknya Ummu Kulsum tadi. Makanya Utsman disebut Zunnurain, orang yang punya dua cahaya, karena dua istrinya adalah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikianlah sunnatullah bahwa rasul-rasul itu mempunyai penghalang dari orang dekat mereka sendiri di dalam menyebarkan dakwah Islam. Ini sebagai cobaan bagi mereka dan menunjukkan bahwa hidayah Allah itu sangat mahal harganya. Kita lihat contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh menyebarkan dakwah ditentang oleh anaknya dan salah satu istrinya. Jadi anak Nabi Nuh dan salah satu istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh, bahkan menentang kepada Nabi Nuh. Kita lihat lagi Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim siapa yang menentang? Orang tuanya sendiri, Azar, abahnya sendiri yang menentang perjuangan atau dakwah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Musa kita lihat, orang yang selama ini membesarkan Nabi Musa sejak kecil memelihara Nabi Musa, Fir'aun ini yang membesarkan Nabi Musa. Begitu Nabi Musa dakwah mengajarkan Islam, iman, Fir'aunlah yang menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang sangat menentang beliau pada saat dakwah pertama-tama itu di Mekah adalah Abu Lahab atau Abdul Uzza, paman beliau sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini pelajaran bagi da'i-da'i ilallah, bagi para pendakwah-pendakwah, bagi para ulama-ulama. Kalau ada keluarga dekat yang menentang, yang tidak mendukung perjuangannya, maka itu adalah hal yang biasa. Jangankan pendakwah, Rasulullah saja ditentang oleh sebagian keluarganya dalam hal menyebarkan Islam. Dan setiap orang yang berdakwah ke jalan Allah pasti ada yang tidak suka di antara keluarganya sendiri, pasti ada yang menghalangi, merintangi daripada orang dekatnya sendiri. Dan inilah sudah sunnatullah yang berjalan kepada hamba-hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke 112 suratul ikhlas.
Sebelum kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini, kita membacakan suratul Fatihah untuk Tuan Guru Haji Samsuni yang telah meninggal dunia pada hari ini tadi. Mudah-mudahan amal kebaikan beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه